Halo pemirsa, Nusantara kini kembali menyapa Anda dengan berbagai informasi penting dan menarik. Bersama saya, Ratih Aulia, berikut informasi utama kami hari ini. Satgas Damai Kartens lumpuhkan DPO kasus kepemilikan amunisi Yentinus Kogoya. Cara baru nikmati jamu menggunakan teknik ala barista. Kamis pagi, sidang terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yaitu Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, kembali digelar. Sidang beragendakan pemeriksaan 9 saksi mulai dari teknisi CCTV hingga anggota Polres Jakarta Selatan.